ini kita udah sampai di masjid kota gede masjid aku. Dan saya sudah selesai sholat asar. Terus kita akan lanjut lagi syutingnya, mau kemana lagi habis ini. Tapi yang jelas kali ini kita masih berada di masjid kota gede. Masjid kota gede ini masjid Mataram. Ya, ini masjid Mataram dengan struktur bangunannya yang terbuat dari kayu jati, bisa dilihat di sini. Ini dari kayu jati semua ini. Ya, ini dari kayu jati semua. Masih tetap semangat ya puasanya. Meskipun ini panas banget. Dan harus tetap semangat. Kita bisa lihat keliling. Itu di sana ada makam raja-raja Mataram. Ya, di balik tembok itu makam raja-raja Mataram. Nah, oke. Nanti kita akan kesana juga ya. Mungkin nanti kita akan kesana juga. Nah, ya udah kita lanjut aja langsung ya, karena waktu sudah keburu sore. Kita mau berbuka puasa. Dan kita mau berbuka puasa. Nanti nggak tahu buka puasanya mau di sini atau mau di jalan atau di mana. Yang penting ikuti terus perjalanan Pinari Bramantio. Makam raja-raja Mataram. Bisa dilihat sana. Ini biasanya tempatnya buat foto-foto, selfie atau buat syuting. Pre-wed juga boleh. Pre-wed juga bisa. Dan itu ada bunga melatinya. Seperti mana bunga melati? Coba. Ada itu. Ini tempatnya masih bersih banget. Suaraku habis teman-teman karena udah mau sore, udah mau maghrib. Ini bagus buat foto-foto juga di sini. Nah, ini contoh posenya ya, bisa ditiru. Ini tekstur batu-batanya juga masih sangat kuno sekali.
Ini asli dari zaman kapan ya? Zaman Mataram mungkin ya. Sudah malam dan kita sudah habis berbuka puasa di masjid. Tadi buka sama apa? Sama alhamdulillah dapat nasi box ya. Gratisan ya. Gratis itu. Terus sekarang kita lanjut selesai sampai di sini dan saya mau akan lanjut mencari sesuatu yaitu properti. Terima kasih telah menyaksikan BTS Ilari Pramantio dan selamat Hari Raya puasa.